Kita akan review dongle dari Belkin. Dongle ini berfungsi sebagai splitter port Lightning. Langsung saja kita unboxing. Di dalam box ada dongle, petunjuk penggunaan, kemudian ada brosur terkait compliance. Kita masuk ke tahap testing. Hubungkan dongle ke device. Hubungkan earpod ke port 1, kemudian kabel lightning ke port yang lain. Kita cek media button. Volume up, indikatornya charging. Kita coba sebaliknya. Indikator charging. Kita cek media button. Volume up. Kita cek untuk mirroring menggunakan QuickTime. Jadi konfigurasinya adapter terhubung ke device, kabel USB to Lightning. Kita konekkan ke MacBook. Sudah terhubung. Jadi di sini tidak ada pilihan ke iPhone. Harusnya di sini ada pilihannya. Kita coba koneksi langsung ke device tanpa menggunakan dongle. Dihubungkan langsung tanpa dongle. Jadi langsung ke detect di sini. Bisa mirroring tanpa menggunakan dongle. Kalau menggunakan dongle, tapi di sini ada cautionnya dan nggak bisa lagi dipakai untuk mirroring. Yang terakhir, apakah dongle ini support fast charging? Jika kita lihat di online store-nya. Di overview disebutkan bahwa hanya support 12 watt pass-through charging. Jadi ini tidak bisa digunakan untuk fast charging. Kesimpulannya, kita sudah bisa membuktikan bahwa semua yang diklaim di kemasan ini sudah sesuai, namun perlu ada tambahan bahwa ini tidak dapat digunakan untuk mirroring menggunakan QuickTime.
Jadi untuk teman-teman yang membeli ini tujuannya untuk mirroring ke QuickTime, tidak bisa memenuhi harapan. Itu saja, semoga bermanfaat.